Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siwon Sarmin ya bro. Sebelum lanjut ke videonya, bisa kalian subscribe dulu yang belum subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Dan satu subscribe itu adalah satu pahala untuk kalian ya guys ya. Dan semoga kalian diberikan kelancaran rezeki dan sehat selalu. Amin. Kita lanjut videonya. Jadi kali ini gua mau memperbaiki. Ya bukan sih, mau memasang, sebenarnya sih gua mau memasang speaker aktif ini di motor ya, karena ini kan udah rusak nih, udah nyala satu. Nah yang ini itu baterainya itu ngedrop, jadi nanti gua ambil speakernya dan mesinnya saja. Ini masih nyala nih, tapi lumayan. Coba kita langsung eksekusi ya, kita bongkar, kita jadiin satu gitu guys. Kita pakai obeng mini ini, satu set biasa udah praktis guys. Ini pakai obeng plus ya, kita buka ya guys. Dan ya seperti ini dalemannya guys, ada baterai dan mesin. Nah oke, kita langsung eksekusi guys. Jadi dan ini itu kita ambil speakernya ya. Ini gua udah copot, jadi itu ada yang spare part yang hilang gitu, kayak ini buat min plusnya itu hilang, udah berkarat ya. Dan yang ini untuk chargingnya itu copot juga, slot chargingnya itu copot ya. Jadi kita ambil speakernya. Nah ini speakernya dan baterainya. Ini baterainya, ini lebih awet. Kalau ini kan baterainya kecil dong, perbandingannya kecil banget ya. Nah oke, kita sisihkan dulu speakernya di sini dan kita panasin solder guys, panasin solder. Nah, kita lihat dulu ini, kita copot saja pelindungnya. Angkat ya, pakai double tip ya. Nah jadi seperti ini mesinnya ya guys, kecil tapi kencang ini speakernya guys. Tapi pertama kita coba ganti dulu baterainya ya. Dan ya soldernya sudah panas, kita langsung eksekusi guys. Kita copot dulu baterainya. Jadi tadi itu nggak nyala ya, mungkin baterainya ini ngedrop, jadi kita ganti baterai yang ini aja ya, yang lebih gede, kapasitasnya lebih banyak juga. Kita coba guys. Nah. Ya benar, ini bekas kabelnya nyiwir ya, kita rapikan dulu ini guys. Kita solder. Oke. Dan coba kita nyalakan ya guys. Bunyi kan? Bunyi. Tadi nggak bunyi ya? Mungkin berarti ininya baterainya udah drop.
kan nyambung itunya ya. Kita coba tes musik pakai musik ya, bentar. Ini ya. Kita coba ganti speakernya ya. Speaker yang ini, karena speaker ini lebih mantap, guys. Udah tersambung, coba kita nyalakan lagi. Bluetooth mode. Lebih enak kan suaranya, lebih ngebas gitu kalau yang ini ya. Kita coba konekkan lagi. Kita konekkan, tunggu sebentar ya. Sambung ya. Ini kita lihat. Nah. Keras kan? Keras ya. Oke, guys. Nah, coba kita gabungkan kedua speakernya. Apakah bisa dengan baterai segini? Kita coba. Kita matikan dulu. Lalu kita sambung kan. Oke, sudah tersambung keduanya, guys. Kita coba aktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bluetooth mode. Ini nyala dan ini nyala ya. Coba kita putar lagi lagu. Kenapa Bluetooth lagi, guys? Kita coba suaranya. Jadi suaranya itu stereo gitu, guys. Mantap. Ini speakernya lebih keras ini. Ini lebih ngetrip gitu. Coba. Oke, kita aplikasikan ke motor ya.
Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan pastinya menambah pahala. Sampai jumpa!